Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastawfiruh. Wa na'udhu min syururi anfusina wa min say'ati amalina. Mayahdihillahu falam wa mayudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi wa mentabihum bihsan ila middin amma ba'd jemaah salam maghrib rahimani wa rahmakumullah al-ikwan wal-akwat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Pada malam hari ini, dengan nikmat Allah kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitabut Tauhid. Di malam hari ini kita masuk di bab yang ke-17 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Ini masih bab awal ya, karena memang kitab Tauhid ini kan lebih dari 60 bab. Ini kita lagi di bab ke-17. Kata beliau rahmahullahu ta'ala di bab ke-17, babus syafa'ah. Bab tentang syafa'at. Ini termasuk bab yang sangat penting sekali yang beliau sebutkan dalam kitab Tauhid ini. Kenapa bisa bab ini adalah bab yang sangat penting sekali? Karena masalah syafa'at itu banyak sekali dari kaum muslimin yang mereka mengaku beragama Islam tapi jatuh dalam kesalahan gara-gara ini sebab masalah syafaat. Makanya Asyik Soleh Al-Fawzan beliau ketika menyebutkan bab ini dalam syarah beliau, beliau bilang wa amru syafaati amrun adim. Permasalahan syafaat ini perkara besar. Kenapa? Kenapa dianggap besar ini masalah? Padahal jelas dalam Al-Quran. Demikian pula hadis. Tapi beliau bilang ini masalah besar. Gola minan nas kodiman Karena dalam masalah syafaat ini banyak padanya terjadi kesalahan umat-umat dari kalangan manusia dulu dan sekarang. Kita anggaplah kita tarik dulu dari zaman Nabi Nuh. Rasul pertama. Kenapa mereka jatuh dalam kesyirikan? Rasul pertama, Nabi Nuh. alaihissalam, salatu wassalam, umatnya. Sehingga diutus kepada mereka Nabi Nuh alaihissalam. salatu wassalam. Subhat awal mereka. Kenapa mereka sampai menyembah selain Allah. Mereka menyembah patung-patung orang soleh dari mereka. Itu perkataan dan keinginan mereka adalah mereka ingin meminta syafaat kepada orang soleh itu supaya dia menjadi perantaranya antara dia dan Allah. Jadi, syirik awalnya seperti itu. Demikian pula orang-orang musyrikin yang Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada mereka, ketika Nabi membantah mereka terkait dengan syafaat. Terkait dengan penghambaan mereka kepada orang-orang soleh terhadap patung-patung. Mereka langsung saja dia ucapkan. indallah. Mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Coba bayangkan. Jadi ini perkara besar masalah syafaat. Kita tidak bercerita lagi di umat orang sekarang ini. Coba saja hantum tanya sekarang ini. Orang yang pergi ke kuburan orang soleh. Ya sekarang ini. Kita tidak usah jauh. Kalau orang musyrikin jelas menyembah patung. Tapi alasan mereka ketika Nabi membantah itu tidak boleh. Tidak boleh kita menyembah selain Allah. Mereka apa, apa dia bilang dalam Al-Quran kata Allah. Ha ulai una Allah. Mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Sekarang kau coba kita tanya orang yang pergi berdoa ke kuburan. Meminta rezeki lah, meminta anak. Atau meminta apa saja. Coba tanya. Mereka berdoa kepadanya. Tapi kalau kita tanya. Tidak boleh ke situ. Karena kamu harus minta kepada Allah. Mereka pasti jawab. Ini hanya perantara. Dia ini orang soleh. Dia orang soleh. Iya. Dia menjadi penghubung katanya penghubung dia penghubung mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ini perkara besar kata beliau umamun nas banyak sekali umat umat dulu dan sekarang ini salah pada masalah syafaat ala al mereka memahami tidak sesuai dengan keinginan, dia yang diinginkan dalam syariat. Maka sebentar kita akan jelaskan syafaat itu hakikatnya apa? Iya. Kata beliau rahmatullah, jumhurul musyrikin au kullul musyrikin." Mayoritas orang yang melakukan kesyirikan, bahkan seluruh orang yang melakukan kesyirikan. Beliau tegaskan. Beliau bilang, "Mayoritas pelaku kesyirikan" orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang bersandar kepada selain Allah, mayoritas mereka aukulul musyrikin, bahkan kata beliau atau seluruh orang yang berbuat syirik. Fahimuha ala goiril maksud. Mereka salah memahami syafaat. Mereka salah memahami syafaat. Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kata beliau, wabatul mubtadiyah. Minal muslimin sebagian ahli bid'ah, pelaku bid'ah dari kalangan muslimin, kaum muslimin, angkaru ba'duha. Bahkan gara-gara tidak -gara paham masalah syafaat, mereka mengingkari sebagian bentuk syafaat. Iya, belum bilang di antaranya misalnya, iya, sebagian, iya, orang-orang al-kuburiyin, Sebagian ahli kubur, para penyembah kubur. Orang-orang yang khurafat. Apa khurafat? Hah? orang yang percaya tahayul. Mitos-mitos. Dan yang lainnya perka, tahu percaya perkara-perkara yang mereka kaji berdasarkan filsafat mereka. Iya. Demi pula sebagian ahli bid'ah lagi yang lain. Seperti yang disebutkan orang-orang mutazila bahkan orang-orang khawarij. Terjadi mereka dalam jatuh, mereka dalam kesalahan. Padahal mereka orang yang mengaku berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Cuman mereka punya keyakinan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Akhirnya dia menafikan syafaat. Yang nanti ada dari bentuk syafaat adalah syafaat untuk pelaku dosa besar yang ada di neraka kemudian dikeluarkan ke surga. Ada bentuk syafaat seperti itu, itu yang mereka ingkari. Karena mereka yakini bahwa kalau orang masuk neraka, kekal dalamnya, ndak boleh keluar lagi, ndak bisa keluar lagi. Padahal keyakinan yang benar, pelaku dosa besar yang penting dia dosanya tidak syirik, itu pasti masuk ke dalam surga. Tapi bentuknya itu, mereka katakan seperti itu diantaranya karena mereka tidak paham masalah syafaat. Maka kita harus tahu apa ini syafaat. Nah, sebelum kita baca ayat, jadi insya Allah bab ini biasanya kita ambil satu bab, satu kali pertemuan. Bab ini kita ambil dua kali, dua. Karena belum sebutkan banyak ayat dan banyak hadith. Kenapa banyak? Padahal biasanya satu ayat, satu hadith, dua hadith. Itu alasannya banyak sekali orang jatuh dalam kesalahan gara-gara tidak paham masalah syafaat. Pertama, ada syafaat bainan nas, ada syafaat antara manusia di dunia ini. Kemudian yang kedua, ada syafaat ya, ada syafaat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada syafaat antara manusia di dalam kehidupan dunia ini. Apa maksudnya? Yang diinginkan dengannya adalah yaitu at-tawassuth fi qodai' hajatil muhtaj. Iya. Disebutkan syafaat antara manusia maksudnya yaitu mengambil menjadikan perantara antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan orang-orang yang punya kebutuhan. Dicontohkan mereka di antara yang disebutkan, misalnya ada orang butuh, tapi dia tidak bisa langsung ke si A. Dia butuh perantara si B dulu, baru bisa masuk ke situ. Maka dia kasih tahu kepada si B ini bahwa saya butuh ini kepada si A, tapi saya tidak kenal. Ini namanya apa? Meminta syafaat sesama makhluk, syaratnya. Mampu hidup syaratnya mampu hidup. Kalau tidak mampu, sia-sia. Kalau tidak hidup, masuk nanti syirik. Masuk nanti apa? Syirik. Boleh antara sesama makhluk yang penting, dia mampu hidup, memberikan syafaat, menjadi perantara penghubung antara yang butuh dengan orang yang bisa membantunya. Kalau ini ya disebut oleh Nabi SAW mendapatkan ganjaran. Kata Nabi Isfau tuh jaru. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat. Berikan kemudahan. Maka kalian akan diberikan pahala. Syafaat antara apa ini? Antara manusia, mereka sama-sama hidup dan mam, mampu. Iya. Dan syafaat antara manusia ini, ada syafaat ah hasanah, ada syafaat ah sayyi'ah. Antara manusia ada namanya syafaat ah hasanah. Syafaat ah dalam kebaikan. Ini yang disebut ada pahalanya tadi. Masuk dalam ayat, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal itmi wal udwan. Ini syafaat hasanah namanya. Dan ada namanya syafaat antara manusia. Syafaat sayyiah. Syafaat tapi dalam dosa dan maksiat. Syafaat tapi dalam dosa dan maksiat. Nah, yang ini dapat dosa. Karena masuk dalam ta'awun alal itmi wal udwan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 85. Man yashfa'u syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Siapa yang memberikan syafaat, syafaat yang baik, bantuan kebaikan, ya, dia menjadi sebab orang mendapat kebaikan. Falahu yakun lahu nasibun minha. Maka dia akan mendapatkan pahala darinya. Jadi maksudnya, yang memberikan syafaat perantara, perantara, itu mendapatkan pahala walaupun dia tidak keluarkan bantuannya. Tapi yang mengeluarkan bantuannya adalah orang yang lain. Karena masalah syafaat ini perantara. Jadi misalnya anak. Contoh. Anak. Terus. Antum. Kemudian lagi ada orang ketiga. Ada lagi orang ketiga. Datang ini antum. Bilang ke anak. Saat bisa kita bantu. Iya. Anak tidak punya apa-apa. Tapi dia bilang bisa kita bantu hubungkan saya dengan si B misalnya. Saya bilang bisa. Saya hubungkan. Sehingga dia terbantu dengan itu yang membantu ini dapat nasib dapat bagian tanpa mengurangi bagiannya yang membantu. ini yang disebutkan dalam ayat ini. Kata Allah, "Man hasana, siapa yang memberikan syafaat yang baik menjadi sebab dalam kebaikan, yakun las lahu nasibun minha. Dia akan mendapatkan bagian dari syafaatnya itu tadi. Padahal dia hanya sekedar apa? Penghubung, perantara itu dia akan mendapat kebaikan, kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, kata Allah, waman man yasfa'u syafa'atan ah. iyakun lahu kiflun minha." Siapa memberikan syafaat, tapi syafaatnya lagi dalam dosa dan maksiat, dia memberikan bantuan, tapi bantuan ini dengan menjadi sebab dosa dan maksiat. Kata Allah, "Iyakun lahu kiflun minha." Dia juga akan mendapatkan bagian darinya tanpa mengurangi pahala eh, dosa dari yang melakukannya. Itu yang menjadi perantara itu bahaya. Makanya al muhsinin orang-orang yang pemegang amanah penghubung penghubung antara orang fakir dengan orang kaya ini bahaya. Allah Subhanahu wa taala katakan memang dalam Al-Qur'an ya Al-Muhsinin tidak, tidak dicela Kalau dia kurang Atau kalau dia hilangkan barang Dalam keadaan dia tidak sengaja Kan dia hanya berbuat baik Pemegang amanah Pemegang amanah nah, Dia perantara Perantara itu Hukumnya dosa atau pahala Tergantung kepada penggunaannya Karena Al-Wasa'il Lah akam al-makosid Pengantar ini Hukumnya tergantung maksudnya Kalau maksudnya kepada dosa dia dosa. Kalau maksudnya kepada pahala, dia pahala. Ini masalah ini masalah besar masalah syaf, pemberi syafaat, penghubung. Penghubung. Maka dia harus punya eh, timbangan yang besar. Ini sama dengan nadirul waqf, penunggu wakaf, pemegang wakaf. Iya. Ini sama di situ. Jelas seluruh pemegang amanah ini bisa jatuh dalam kesalahan juga bisa dapat pahala besar. Bisa, tergantung apa? arah maksud daripada syafaat dan dia menghubungkan orang kepada temannya yang bisa membantu. Beliau Syekh Saleh di antara beliau katakan, misalnya contohnya itu tadi. Faladi yasfau indas salatin misalnya. Kata beliau, orang yang memberikan syafaat di penguasa jadi orang ini tidak bisa ketemu langsung penguasa. Tapi ada penghubungnya. Orang memberikan penghubung. Antara orang dengan penguasa. Au indal agnia. Atau di sisi orang kaya. Au inda Atau di sisi selain mereka. Likodo iha muhtajin. Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh. Yuk tabar amaluhu syafaatan toibah. Yukjar alaiha. Masya Allah. Kata Syekh Soleil Fauzan. Dianggap Usahanya ini, usahanya penghubung ini, itu seperti syafaat yang baik. Dia akan dapat pahala di atasnya. Dia akan mendapat paha, pahala. Penghubung tentunya tanpa mengurangi pahala pelakunya. Tanpa mengurangi pahala pelakunya, ini yang pertama. Yang kedua itu syafaat syiah, sama orang yang menjadi perantara kepada penguasa. Atau orang menjadi perantara kepada orang kaya. Tapi yang diinginkan di sini adalah supaya penguasanya ini jatuh dalam kesalahan dosa dan maksiat. Supaya orang kaya ini membantu tapi dalam keadaan dosa dan maksiat. Yang dibantu juga dapat apa? Kiflun. Bagian dari dosa si pelaku tanpa mengurangi dosa pelakunya. Tanpa mengurangi pelaku, dosa dari apa? Pelakunya. Ini antara manusia. Jadi bisa hasanah, bisa sayyi'ah. Tergantung akhirnya. Tergantung apa? Akhirnya. Ini antara manusia. Antara manusia. Masalah yang kedua, syafaat. Antara Allah dengan makhluknya. Ini tujuan beliau penulis. Bawakan bab ini dalam kitab tauhid. Kalau tadi itu masuk dalam bab muamalah antara sesama manusia yang diinginkan di sini, ini apakah boleh kita dalam meminta syafaat kepada selain Allah atau bagaimana? Maka perlu kita ketahui, syafaat antara makhluk dengan Allah itu ada dua sama dengan tadi antar sesama makhluk. Ada syafaat musbatah yang ditetapkan oleh Al-Quran boleh dan ada syafaat manfiyah yang dilarang dalam Al-Quran dan tidak boleh. Harus kita bedakan ini. Kalau tidak bisa membedakan ini, bahaya. Bisa jatuh dalam syirik. Bisa jatuh dalam syirik. Pertama, syafaat al-musbatah. Syafaat yang ditetapkan boleh dilakukan itu kalau terpenuhi dua syarat. Saya ulangi. Syafaat. Syafaat yang boleh ditetapkan boleh dalam syariat ini kalau terpenuhi dua syarat. Kalau terpenuhi dua syarat. Pertama, pertama kata Asyik Soleh Al-Fawzan, syafaatul musbatah yang lati tawaf marufiha syarton. Syafaat yang boleh dan ditetapkan, kalau terpenuhi padanya dua syarat. syaratul awal, antutlap minallah. Syarat pertama, dia minta syafaatnya itu kepada Allah. Ini sudah gugur semua yang tadi, yang nanti. Syarat pertama harus langsung kepada Allah Harus langsung kepada Allah Kalau syarat pertama ini tidak terpenuhi Maka ada keharusannya Kemudian syarat yang kedua Asyaratut sani antakuna fiman tukbal fihi syafa'ah Wahual mu'min mu'ahid Alladhi indahu syai'un minal ma'asid dunasir. Kata beliau yang kedua. Dia adalah orang yang bisa diterima untuknya syafaatnya. Maksudnya bisa menerima syafaat. Memang ahli untuk mendapatkan itu perkara. Siapa mereka? Al-mu'min, al-mu'ahid. Seorang mukmin yang bertauhid. Walaupun dia jatuh dalam maksiat, tapi bukan syirik maksiatnya ini dilihat dari yang mendapatkannya. Jadi syaratnya yang memberikan syafaat, pertama minta kepada Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat itu orang yang memang berhak menerima syafaat. Siapa itu? Belum bilang yang beriman, bertauhid, jatuh dalam dosa, tapi dosanya bukan dosa syirik. Berhati yang baik-baik. Dia berhak menerima syafaat orang itu. Kapan cirinya beriman? Bertauhid, dia punya dosa, tapi dosanya bukan syirik. Tapi dosanya bukan syirik. Dua syarat ini: pertama, dia minta kepada Allah. Yang kedua, yang meminta ini orang yang beriman, walaupun ada dosanya karena tidak ada orang yang tidak punya dosa. Nggak ada. Nabi itu yang tidak punya dosa karena Nabi itu maksum. Dijaga oleh Allah dari do dosa. Kalau selain Nabi, makanya syaratnya bukan bersih dari dosa. Tapi dia walaupun dia berdosa, dosanya bukan syirik. Dosanya bukan syirik. Ini dua syarat. Dalil syarat pertama, kenapa kita mengharuskan bahwa harus minta kepada Allah karena tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Allah. Tidak ada satu apapun yang bisa memberikan syafaat dari selain Allah. Itu hak Allah itu memberi syafaat. Apa dalilnya? Mungkin kita sering baca ya surat ayat dalam potongan ayat dalam surat kursi ayat kursi, ya kan? Potongannya mandaladi, ah, ah, indahu illa bi idni. Ini eh, pertanyaan bentuknya. Tapi ini namanya kalau dalam istilah ulama tafsir istifham ingkari. Bertanya tapi menafikan. Jadi kalau kita terjemahkan menurut lapat, ini ayat man dalladhi yashfau indahu illa bi idni. Siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Begitu kalau secara lapatnya. Tapi secara makna tidak seperti itu. Arti ayat ini. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Artinya syafaat itu kalau tanpa diizinkan oleh Allah. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Jangankan selain Nabi. Nabi saja kita tahu kan Nabi bisa memberi syafaat. Ya kan? Tapi kapan? Kapan Nabi memberi syafaat? Ah, ini yang salah paham orang-orang supi, orang-orang menyembah kubur. Ketika dikatakan Nabi bisa memberi syafaat, karena dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah, kita harus perhatian. Kapan Nabi beri syafaat? Saat belum hidup, iya kan? Masuk di antara manusia tadi. Syafaat dalam perkara apa? Kebaikan. Belum tidak bisa melayani kadang tamunya, tapi belum serahkan ke sahabat sana. Iya kan? Ini antara manusia, tapi dengan Allah. Kapan Nabi beri syafaat? Setelah meninggal, nanti di Padang Mahsyar. Saat manusia semuanya butuh syafaat, supaya disegerakan hisab Semua orang datangi para Nabi. Datang pada Adam, datang pada Nuh, ya yeah. datang kepada Musa datang kepada Isa dia datangnya ulul azmi datang kepada Ibrahim ulul azmi dia datang semuanya tapi semuanya minta udur tidak bisa memberikan apa syafaat ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad saw beliau katakan analah saya yang bisa itu tapi perhatikan saya yang bisa memberikan syafaat supaya disegerakan hisab tapi apakah Nabi langsung memberi syafaat tidak, jadi nabi pergi belum menghadap kepada Allah disebutkan dalam hadis rabbi belum tersungkur sujud di sisi Allah Subhanahu wa taala belum meminta syafaat sampai Allah katakan ya Muhammad irfa roksat, wahai Muhammad angkat kepalamu Wasal tuto, minta kamu akan diberi wasfatu syafaat, beri syafaat maka syafaatmu akan diterima. Baru baru kasih syafaat. Jadi kapan nabi kasih syafaat? Saat Allah izinkan, bukan langsung. Ini nanti di padang masyar, bukan sekarang di kuburannya. Pergi kita minta syafaat dulu di sana. Kalau kamu menikah, pergi dulu kuburan sana. saya Yusuf, Aidibaid. Siapa yang kasih izin ke sana? Ini Nabi saja, Nabi saja kapan belum beri syafaat? Iya kan? Setelah beliau apa? Minta kepada Allah. Sujud kepada Allah. Baru Allah bilang, Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta kamu akan diberi. Beri syafaat, maka kamu akan diterima syafaatmu itu. Allah suruh baru beliau berikan syafaat. Langsunglah terjadi apa? Hisab antara makhluk. Ditentukan ini penghuni neraka, ini penghuni surga sebelum itu manusia di kebingungan di padang mahsyar. ini kapan terjadi kapan baru akan ditentukan Iya data nabi kita memberikan apa syafaat kepada mereka itu setelah belum minta kepada Allah itulah ayatnya tadi man tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah izin dari Allah nah ini nabi-nabi Selain Allah, apakah ada dalilnya? Kalau mereka diizinkan, selain Nabi. Itu pun di hari kiamat. Di padang mahsyar. Bukan saat sekarang ini beliau di kuburannya. Bukan. Tidak ada dalilnya itu. Tidak ada dalilnya. Iya. Yeah. Berarti ini syarat pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan orangnya. Orang yang akan diberi syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang bertauhid walaupun dia jatuh dalam do, dosa tapi dosanya bukan syirik. Apa dalilnya? Firman Allah, yasfauna illa Mereka tidak memberi syafaat kecuali yang diridhoi. Dan yang diridhoi itu adalah hum ahlul iman. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Hal-hal yang membatalkan keislamannya. Ini yang perlu. Inilah syafaat yang ditetapkan dalam Al-Quran. Jadi kalau dibilang nanti akan bermanfaat syafaat, ini maksudnya. Yang dia minta kepada Allah, terus orang yang diberi syafaat itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada namanya syafaat al-manfi. Syafaat yang ditiadakan oleh Al-Qur'an. Syafaat yang ditiadakan oleh Al-Qur'an yaitu ini mudah sekali. Ini adalah syafaat yang tidak terpenuhi syaratnya tadi itu. Yang diminta kepada selain Allah dan orang yang meminta bukan orang yang beriman, tidak berfaedah syafaatnya. Dua ini. Sekarang ada orang meminta syafaat di kuburan. Syafaat apa namanya itu? Syafaat yang ditetapkan boleh atau syafaat manfi yang tidak boleh? Manfi, karena tidak terpenuhi syarat pertama. Iya, yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fama tanfa'uhum atau syafi'in." Syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat tidak bermanfaat untuk mereka. Syafaatnya Orang-orang yang memberi syafaat tidak bermanfaat untuk mereka karena mintanya. Betul dia minta syafaat tapi kepada selain Allah. Oleh karena itu, karena ini salah, Allah subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang musyrikin. Ketika mereka ditanya, kenapa kamu minta syafaat di situ? Mereka bilang, mereka ini perantara kami di sisi Allah. Allah bantah mereka di ayat sebelumnya kata Allah wa ya abuduna min dunillah ma la yadurruhum mereka menyembah selain Allah jadi minta syafaat itu menyembah kepadanya nah ya kalaupun dia mereka bilang mereka kadang dia nafikan dia lawan enggak kami tak minta kepadanya mereka min kami minta kepada Allah tapi lewat dia perantara ini Allah namakan apa ini wa ya abuduna min dunillah Orang yang melakukan seperti itu itu menyembah selain Allah. Allah yang bilang, "Wa ya'buduna min dunillah." Mereka menyembah selain Allah, padahal hanya meminta apa? Syafaat tapi dianggap menyembah. "Ma la yaduruhum wa la Padahal itu tidak bisa membahayakan mereka dan tidak bisa memberi manfaat. Penghuni kubur sudah di padang di alam barzah, tidak bisa lagi memberi manfaat, tidak bisa lagi memberi apa? Mudarrat. Ini dianggap syirik, bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang lain mereka dianggap kadibun kafar. Itu di ayat yang lain, ketika orang-orang musyrikin ditanya, "Kenapa kamu menyembah mereka?" mereka bilang, "Ketika itu mereka sebutkan mana duhum kami tidak menyembah mereka." Jadi, dia mereka menafikan itu, "Kami tidak menyembah mereka." illa liyukorribuna ilallahi zulfa kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi dia tidak sembah ini. Dia sebenarnya sembah Allah. Tapi kenapa ke sini? Supaya dia bisa mendekatkannya. Kami ini kan pendosa. Ini yang dikuburan orang soleh. Itu katanya. Itu subhatnya. Itu subhatnya. Iya, jadi mereka bilang ini bukan perkataan baru, itu sudah dikatakan oleh orang-orang musyrikin dulu. Ketika dikatakan, ya kepada mereka tidak boleh menyembah patung berhala orang soleh, mereka bilang mana Abu Dhuhm zulpa. Kami tidak menyembah mereka kecuali hanya sekedar untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Di ayat berikutnya kata Allah, Inallah yahkumubainahum fima hum fi la yahdi man kadibun kafar Allah akan menghukumi antara mereka pada apa yang mereka perselisikan itu nanti Allah tidak akan memberi hidayah kepada kadibun karena penyakuan seperti itu dusta kenapa dianggap dusta sungguh Allah tidak akan memberikan hidayah kepada pendusta karena kalau ada orang mengatakan ini yang mendekatkan kami kepada Allah, dusta. Allah kan maha dekat. Tidak perlu lagi perantara. Ya kan? Misalnya dalam doa, apa kata Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian bilang, doa kepadaku, bukan ke kuburan. Doa kepadaku, saya akan mengabulkan. Sekarang tiba-tiba ada orang bilang, kami tidak berdoa, tidak ke berdoa kepadanya, tapi kami menyerahkan permintaan kami ke sana supaya dia sampaikan kepada Allah. Nah ini Allah bilang doa kepadaku saya kabulkan dia pendusta karena Allah tidak suruh seperti itu orang yang menyeru kepada situ pendusta yang kedua kafir ini dalil yang menunjukkan bahwa seluruh penghuni kubur kafir bukan kita yang bilang tapi itu Allah yang bilang mereka kafir karena menyembah selain Allah itu minawakidil Islam termasuk pembatal keislaman berdoa kepada selain Allah satu ini saja pembatal Islam menyembeli untuk selain Allah ini lagi pembatal Islam bernadar untuk selain Allah itu pembatal Islam. Bagaimana lagi kalau semuanya digabungkan? Sudah berdoa ke sana. Pergi kuburan, berdoa. Pada penghuni kuburan. Kalau anakku jadi tentara, saya potong di sini nanti. Mintanya di kuburan. Iya. Ini sudah syirik. Digabungkan semua itu namanya pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Makanya dibilang kaf. Far. Orang seperti itu adalah orang ka? kafir Ya ini Allah yang bilang Kadang orang kalau dikasih tahu Jangan ikuti itu, itu suka mengkafirkan Suka membedakan Bukan suka, memang Al-Quran yang bilang Memang Al-Quran yang bilang Masa kita harus Iya, bermanis muka Nah Allah yang bilang kafir Bukan kita Ini dalilnya Ini dalilnya, mereka adalah Pertama hukum pertama Orang seperti itu tidak akan diberi hidayah. Makanya susah sekali. Menyembah kubur itu dapat hidayah. Karena Allah yang bilang. Allah, la Allah tidak akan beri hidayah. Tidak akan beri hidayah. Kita bisa contohkan. Bagaimana itu semangatnya Nabi SAW. Supaya pamannya Abu Talib dapat hidayah. Bahkan sampai belum datangi saat Abu Talib sakaratul maut. Sampai beliau bilang ya am lah la ilaha illallah. Wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun uhajulaka biha indallah. Kalimat yang nanti saya bisa berhujjah di sisi Allah untukmu. Tapi pamannya waktu itu saat Nabi datang ada temannya musyrikin. Yang selalu kalau Nabi ucapkan dia lagi bilang, "Atar kubu an milati Abdul Muthalib, apa kamu tidak suka? Apa kamu benci dengan agama nenek moyangmu?" Jadi setiap Nabi bilang katakanlah la ilaha illallah. Temannya lagi itu Abu Talib bilang. Kamu benci terhadap agama Abdul Muttalib? Agama nenek moyangmu? Para pembesarmu? Sehingga dia meninggal di atas? Kekafiran. Tidak bermanfaat. Dan tidak berguna apa yang Nabi serukan tadi. Ini bahayanya itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab itu. Akan menutup pintu hidayah untuk mereka. Karena orang yang mengajak untuk menyembah selain Allah itu ditutup pintu hidayah. Karena Allah yang bilang, Allah Allah tidak akan memberikan hidayah. Man dibun kafar. Karena mereka merasa, itu sudah benar apa yang mereka lakukan. Berdalilah dengan cinta orang soleh. Orang yang mengajak bahwa tidak boleh menyembah kubur orang soleh, ini tidak menghormati orang soleh. Bayangkan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di dalam kitab belau eh, atau usul, enam Pokok yang wajib kita ketahui itu adalah subhat syeton. Syeton yang menampakkan jadi syeton nampakan yang yang mengatakan tidak boleh menyembah kubur orang soleh, dia bilang ini orang jangan diikuti, tidak menghargai orang soleh, ini tidak menghargai kiai, ini tidak menghargai guru tak, ini ini tidak menghargai syekh, ini tidak menghargai habib begitu begitu itu setan cuma orang sambung dia sambung lidahnya setan akhirnya orang percaya iya juga ya orang soleh kok dia tidak hargai ini jadi setan itu subah setan dia nampakkan kesyirikan sebagai tauhid tapi tauhid sebagai syirik tapi tauhid sebagai syirik orang yang mengajak hanya menyembah Allah itu dianggap keras itu dianggap salah itu bahayanya. Itu namanya subhat katanya. Disebut oleh syekh dalam kitab beliau yang lain. Sebagai subhat syaiton. Subhatnya syaiton. Yang dibesarkan oleh para penghuni kubur. Dan para orang-orang eh ya, yang melakukan bid'ah kuburiyin. Makanya orang yang bid'ah kuburiyin ini. Sepakat ulama kafir. Karena bid'ah keyakinan. Karena bid'ah apa? Keyakinan. Keyakinannya syirik keyakinannya syirik meminta kepada selain Allah ini syafaat yang tidak diridhoi syafaat yang dinafikan demikian pula kalau tidak terpenuhi syarat kedua percuma syafaat yaitu syafaat untuk yang tidak diridhoi oleh Allah untuk orang kafir ya dan orang-orang yang sudah keluar dari agama Allah subhanahu wa taala ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan berguna lagi nanti di hari kiamat tidak akan berguna lagi untuk mereka nanti di hari kiamat ya ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala inilah nanti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan lari menghindar dari eh, suaminya, dari anaknya, dari orang tuanya yang disebutkan oleh Allah dalam surat apa? Abasa Ketika Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhi. Hari tatkala seorang itu lari dari saudaranya. Yang ini, yang ini. Yang yang tidak bisa mendapatkan apa? Syafaat. Iya. Wa ummihi wa ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa istri dan anaknya. Likulimriin yauma idin sya'nun yugni. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan urusan sendiri. Tidak bisa saling membantu. ndak bisa saling membantu. Inilah yang dibilang juga dalam Al-Quran. Ya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di ayat pertama juga yang belum sebutkan. Wa andir syaru ila min syafi ingatkan mereka, ingatkan mereka dengan hal-hal yang yakopuna ayuh syaru. Ingatkan mereka dengannya itu orang-orang yang takut ketika mereka akan dikumpulkan. Itu di hari kiamat. Yang mana ketika itu, ketika mereka dikumpulkan kepada roh mereka. Min wali wala syafi. Tidak ada bagi mereka selain Allah sebagai wali. Orang yang dicintai wala syafi. Dan orang yang bisa memberikannya apa? Syafaat. Karena yang bisa memberi syafaat itu satu, Allah. Harus diminta kepada Allah. Kemudian yang kedua, harus yang bisa menerima syafaat ini adalah orang yang diridhoi oleh Allah yang tadi yang disebut oleh Syekh Saleh Fauzan yaitu beriman walaupun jatuh dalam dosa tapi dosanya apa? Bukan syirik. Karena kalau dosa syirik tidak akan diterima lagi dan tidak akan berguna lagi syafaat untuknya. Syafaat untuknya. Ini masalah syafaat. Ini dulu yang harus Dipahami, jadi ketika ada ayat yang antum baca dalam Al-Quran, ini tidak akan pernah mendapat syafaat. Maksudnya itu tadi, yang syafaat yang dinafikan, yang diminta kepada selain Allah, dan yang memintanya adalah bukan orang yang beriman. Kalau Allah bilang ini bermanfaat syafaatnya, misalnya nanti Nabi SAW akan memberikan syafaat untuk umatnya, berarti pasti belum minta kepada Allah, bukan langsung. Kemudian yang kedua, yang belum berikan syafaat adalah siapa? Orang yang bisa menerima syafaat. Itu orang-orang yang beriman. Paham gak ini? Makanya di, coba kita lihat di antara yang Masya Allah, faedah, contoh ya, bahwa kalau tidak beriman, tidak berguna syafaat. Contoh paman Nabi Abu Talib. Nabi memberikan syafaat untuknya. Dia minta kepada Allah. Berguna syafaatnya, tapi apakah keluar dari neraka? Abu Thalib Apakah Abu Talib ketika Nabi berikan padanya syafaat? Apakah keluar dari neraka? Tidak. Dia cuma bergeser dari siksaan yang paling bawah ke siksaan yang ringan. Tidak keluar dari neraka. Ya kan? Karena tidak berguna syafaat walaupun itu Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nggak, dia tidak berhak menerima syafaat. Kenapa? Apa sebabnya? tidak beriman. Dosanya adalah dosa apa? Syirik. Masih tetap di atas agama bapaknya. ini bahaya. Nah, ini yang harus kita tahu. Nah, setelah itu, kalau antum sudah paham ini, bahas syafaat itu ada dua. Dulu secara umum. Syafaat sesama manusia dan syafaat antara Allah dan antara manusia dan Allah. Nah, syafaat sesama manusia terbagi dua. Ada syafaat hasanah, Syafaat dalam kebaikan dapat pahala. Yang kedua, syafaat apa? Sayyiah. Ini dalam dosa dan maksiat. Dapat apa dia? Dosa juga tanpa mengurangi pelaku dosa. Kemudian yang kedua lagi, syafaat antara manusia dan Allah. ini terbagi dua. Ada musbatah yang ditetapkan, kapan? Kapan ditetapkan dan boleh? Yang terpenuhi Dua syarat. Syarat pertama, diminta kepada Allah. Yang kedua, yang meminta orang yang diridhoi oleh Allah. Siapa itu? Orang yang beriman. Paham tentunya? Ya kan? Walaupun dia jatuh dalam dosa, tapi dosanya bukan syirik. Yang kedua, ada namanya syafaat yang tidak berguna. Syafaat yang dinafikan. Yang dinafikan. Ini yang diminta kepada selain Allah, sudah itu dinafikan, itu syafaat syirik. Kemudian, yang kedua yang meminta adalah bukan orang yang beriman, maka tidak akan mungkin diberi syafaat, tidak akan mungkin diberi syafaat. Mungkin ini sebagai pendahuluan, mungkin bisa dipahami. Ini nah, kalau kita sudah paham, baik-baik, ini bisa kita bedakan syafaat yang ada di kehidupan kita, paham kan? Antum akan paham syafaat yang ada di kehidupan kita. Anggaplah kita mau contoh. Walaupun ini sudah jelas. Kalau ada Abu Zain Pak Imam. Iya. Jadi contohnya sebelumnya Pak Pardi tidak kenal sama Abu Zain. Dia tanya kepada anak, "Bisa itu kan Abu Zain?" imam di Arayu. Tahu kan? Anda bilang sama bisa, bisa, nanti Anda tanya orangnya. Anda jadi perantara Pak Pardi sama Abu Zain. Paham kan? Jelas ini. Siapa apa namanya ini? Antara manusia. Hasanah atau saya? Hasanah. Karena ini wasilah kepada apa? Kebaikan. Iya kan? Ini wasilah kepada kebaikan. Ini hasanah. Kalau dosa jangan kita contohkan untuk kita. Iya, <laughs> yeah, karena kita tidak mau lakukan dosa. Ya, yeah. nah, kalau syafaat, ah sekarang antara Allah dan makhluk. Nah, ini mudah. Kalau ada orang dia mau minta syafaat kepada Allah, tapi pergi ke kuburan para wali. Para wali, nah dia ada tur. dari Makassar keliling kuburan para wali. Untuk apa? Minta sebat. Karena pulangnya mau jadi... Mau jadi wali juga. Iya. Yeah. apa hukumnya ini? Sebat apa namanya ini? Manfi yang tidak boleh. Ini sebat apa namanya? Sebat apa? Syirik. Kenapa? Dari mana antum tahu itu syirik? Karena dia minta kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah. Ini jelas. Mudah, kan? Jadi, bisa kita hukumi kalau kita paham ini. Ah, banyak orang jatuh, kan? Tidak paham ini pembagiannya. Jadi, kadang orang jatuh, dia samakan antara sesama makhluk dengan Allah. Mereka bilang gini, kan? Kalau penguasa, kita butuh wakilnya. Iya, kan? Kalau mau ke penguasa, tidak bisa harus punya ke wakilnya dulu. Jadi, dia samakan antara Allah dengan makhluk manusia. Ini yang menunjukkan dosanya. Silakan Salim. Alhamdulillah. Allah اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول <سؤال> الله <سؤال> أشهد Baik bismillah, jadi antum bisa paham itu bentuknya ya, jadi nanti bisa, antum sudah bisa kalau paham itu koedanya, antara manusia beda, sesama manusia, dan antara manusia dengan Allah beda, kalau kita bisa paham itu Alhamdulillah, kan itu sebagai pendahuluannya, sebagai pendahuluannya dan koeda dalam masalah syafaat Insya Allah pertemuan yang akan datang, baru kita sebutkan ayat-ayat yang belum sebutkan karena tanggung ya, kita langsung saja nanti baru sebutkan ayat-ayat. Yang mana yang belum akan sebutkan nanti adalah untuk menetapkan itu saja. Bahwa ada yang ditetapkan untuk Allah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang tidak ditetapkan. Insyaallah kita sebutkan pertemuan akan datang saja. Sekarang kita masuk dalam tanya jawab. Baik, sini ada pertanyaan. Mau tanya Ustaz, adakah sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah ba sholat jumat, dan adakah batasan rokaatnya? Qobliyah eh, tidak ada. Tidak ada maksudnya sholat sunnah rawatibnya. Qobliyah itu maksudnya se sebelum jumat. Tidak ada sholat sunnah rawatibnya. Sebelum jumat. Yang ada adalah sholat sunnah mutlak sebelum jumat. Rokaatnya tidak ada batasannya sampai keluar imam. Sampai imam abah Keluar. Jadi kalau kita datang jam 10, tapi jarang ya. Iya. Datang Jumat jam 10. Boleh sholat sunnah terus. Dua, 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 dua. Sampai imam keluar. Imam maksudnya khotib. Naik mimbar. Itu namanya sholat sunnah apa? Mutlak. Tidak dibatasi rokaatnya. Ini kalau sebelum Jumat. Adapun pun dia Sholat sunnah ba'diyah setelah Jumat ada. Nabi SAW salat empat rokat setelah Jumat di rumahnya. Beliau salat empat rakaat setelah Jumat di rumah beliau. Di rumah beliau. Walaupun boleh juga dilakukan di masjid. Iya karena Nabi SAW memang beliau Masya Allah dalam sholat sunnah rata-rata itu beliau lakukan di rumah. Rata-rata kalau sholat sunnah beliau lakukan di mana? Di rumah. Jadi kalau setelah Jumat ada. Erokatnya Nabi lakukan sering empat. Kemudian pertanyaan berikutnya. Jika seorang tidak sholat, apakah amalan yang lainnya tidak diterima? Kenapa dia tidak sholat? Kalau dia menentang kewajiban sholat, tentunya tidak diterima karena kafir. Karena tidak ada perselisihan antara para ulama bahwa orang meninggalkan salat karena tidak meyakini kewajibannya itu hukumnya kafir keluar dari Islam itu hukumnya kafir keluar dari Islam kata Allah Subhanahu Al wa taala dalam Al-Qur'an ta intabu wa aqimus salata wa atuz zakata fa kalau mereka oh itu orang kafir kalau mereka bertobat kemudian dia mendirikan salat Mengeluarkan zakat Jadi syaratnya bertobat dulu Bertobat dulu Kemudian dia sholat Mengeluarkan zakat Fa Maka itu adalah Saudara kalian dalam agama Maka itu adalah Saudara kalian dalam agama Paham ini? Pemahaman kebalikannya Kalau dia tidak bertobat Atau bertobat tapi tidak sholat Tidak keluarkan zakat Bukan saudara dalam agama Apa artinya kalau bukan saudara dalam agama? Kafir kafir itu tidak ada perselisihan. Kemudian yang kedua, apa? Kemudian yang kedua, kalau dia meninggalkan sholat karena malas, jadi dia tinggalkan ini kita anggap belakang ini pertanyaannya umum. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, ini bahaya. Pertama, Nabi SAW bersabda dalam hadits Anas, yang pertama sekali akan dihisap Akan ditanya Oleh Allah Kepada seorang hamba di hari kiamat Solatnya Jadi yang pertama sekali nanti itu Solat yang ditanya Bukan berapa anakmu Atau berapa istrimu Oh itu jauh. <laughs> Yang pertama sekali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Kata Nabi, fa in salahat salaha iru amali. Kalau baik, baik seluruh amalannya. Jadi kalau salat baik, baik seluruh amalan. Tapi kalau rusak, hari ini salat, besok salat atau salatnya Ramadan, itu pun di awal-awal. Iya. Ini buruk rusak salatnya maka rusak seluruh amalannya. Jadi ini pertanyaan ini, kalau dia tidak sholat saja karena tidak meyakini, bukan karena dia yakin, wajib, rukun Islam. Tapi malas dia sholat. Dia tinggalkan terus. Maka ini menyebabkan seluruh amalannya hilang. Ini di atas pendapat ulama ia mengatakan yang meninggalkan sholat karena malas belum kafir. Tapi dia jatuh dalam dosa besar. Kalau kita pegang pendapat ulama yang menyatakan kafir seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, selesai juga masalah. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala belum berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat walaupun karena malas bukan karena mengingkari kewajibannya dan terus-menerus dia tinggalkan salat, itu hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Itu pendapat Syekhul Islam. Jadi kalau kita pegangnya ini, ya selesai, rusak semuanya. Dan walaupun kita katakan itu dosa besar, rusak juga amalannya. Karena ketika dihisap, tergantung sholat. Kalau baik, setelahnya amalan yang lain baik. Tapi kalau sholat tidak baik, amalan yang lain juga ikut tidak baik. Ini berbahaya. Jadi ini tergantung apa yang ada di pertanyaan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada yang meninggalkannya. Silakan Pak, silakan. Bismillah. Uh, masalah penyembelian Ustaz. Baik. Niatnya tetap karena Allah uh, itu di suatu tempat usaha begitu Ustaz. Tapi harus di anggaplah pabrik, di pabrik itu yang harus dipotongkan sapinya atau kambingnya Ustaz. Gimana itu Ustaz? Kenapa harus di situ? <tuh> ya, justru itu saya tanya Ustaz. Iya, itu bisa tanya juga. <tuh> Kenapa harus di situ? Eh karena itu pabrik Ustaz artinya Ya, kalau di kampung itu, ma darah, mac cera gitu. Hmm. Berarti, nah, Pak, dia alirkan karena pabrik, bukan karena Allah. Jadi maksudnya seharusnya pertanyaan tadi, dia baca sembeli, baca bismillah. Cuma niatnya untuk pabrik. Itu begitu sebenarnya, Pak. Jadi sembelinya bismillah, Allahu Akbar. Tapi dia alirkan darahnya untuk pabrik supaya pabrinya apa uh, sukses begitu ya begitu itu pak ya, jadi tapi, ini, ini syirik ya eh, lanjut pertanyaan keduanya ustad baik apakah orang tua ya, kita dulu itu tapi belum sampai dakwah kepadanya bahwa ini adalah syirik hmm. dia belum paham pada wilayah itu bagaimana hukumnya itu. antara dia dan allah pak nanti dia akan diuji oleh allah sendiri iya yeah. jadi kalau memang betul belum sampai itu antara dia dan Allah. Yes, Allah ya. Iya. Kalau kita tetap doakan orang tua tak. Nah, jangan sampai bilang, Wih, dulu pernah kayak sembelih, kayaknya kafir itu. Nggak usah doakan percuma aja. Nah, itu antara dia dan Allah. Kalau dia tidak tahu sebelumnya, ya kan? Sekarang kita doakan. Kalau ternyata beriman bermanfaat. Kalau tidak, tidak bermanfaat. Alhamdulillah. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Apa nusat pernah saya membaca satu hadis tentang bahaya lisan. Banyak orang tergelincir ke dalam neraka akibat dari eh, tidak pandai menjaga lisannya. Bagaimana cara kita selalu berkata baik dan tidak bicara per, tidak bicara perkataan buruk atau prasangka buruk? Iya. Bagaimana caranya? Kalau tidak bermanfaat, diam. Kan sudah ada di hadis Nabi sebenarnya. Ketika Nabi sebutkan dalam hadis betul yang disebutkan ini bahwa ya yang banyak menjatuhkan orang di dalam neraka itu karena lisan. Bagaimana caranya supaya kita tidak berkata yang buruk? Tidak berkata yang buruk. Maka dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di antaranya Nabi kata Nabi saw katakan walaupun panjang hadisnya karena hadisnya terkait dengan beberapa perkara beberapa perkara dengan lapat yang sama ujungnya tapi beda akhirnya ya diantara ucapan Nabi man kana yu'minu ya billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon itu itu cara ini ini langsung Nabi tuntunkan kepada kita siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhirat Maka ucaplah yang baik atau diam Itu cara Kita usah berucap kalau bukan yang Baik Itu selesai Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW Di antara cara yang bisa kita lakukan Supaya kita berucap Ucapan selalu baik Yaitu kalau kita yakin ini tidak baik Diam kita diam, tidak berbicara tentangnya. Itu diantaranya yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Langsung pada ucapan. Adapun yang lain, ya kita amalkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadits yang lain, riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Kalau kita ingin menjaga lisan kita adalah, ya kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dengan kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, kita akan menjaga lisan kita. Karena takwa itu melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Itulah takwa. Kita melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Tentunya kita akan melakukan ucapan yang baik, mengatakan ucapan yang baik, dan meninggalkan ucapan-ucapan ucapan yang dilarang dalam syariat. Wallahualam. Kemudian berikutnya bagaimana hukum nenek yang telah pikun dan masih berkeyakinan kuburiun apa mesti dilakukan untuk menyelamatkannya asus susah kalau orang sudah pikun karena pikun itu sudah terangkat beban syariatnya sudah terangkat Beban syariat karena sudah hilang akalnya, sudah hilang akalnya. Maka, seperti itu tidak ada yang bisa dilakukan lagi, ya, kecuali mendoakannya. Semoga dia menutup kehidupannya dalam keadaan dia sadar, ya, dan hilang pikunnya, dan hilang pikunnya itu wallahualam. Apakah ini ada pertanyaan berikutnya? Apakah meniatkan wudhu sebelum mandi? Apa sudah terhitung sah wudhunya? Walaupun dia mandi bukan karena junub sah. Berdalil dengan hadits inna bin biniat wa inna limri immanawa amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini dia sudah niatkan mandi untuk wudhu. Dapat niatnya. ini ada pertanyaan juga bagaimana yang sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa salah satu sunnah sebelum tidur adalah berwudhu sebelum tidur lantas bagaimana dengan wanita haid wudhu sebelum tidur sama kan sudah kita tahu walaupun kita haid wudhu sebagaimana walaupun orang junub itu wudhu kalau dia mau mandi akhirkan kan kalau orang junub di awal malam kemudian dia mau tidur belum mau belum mau mandi, dia mau akhirkan mandinya subuh. Kan boleh, maka dia wudhu. Dia wudhu bukan untuk mengangkat junubnya, karena memang sunnah berwudhu sebelum tidur. Walaupun dalam keadaan apa, junub demikian pula perempuan, walaupun dia dalam keadaan haid. Bagaimana dengan orang-orang yang meminta kepada selain Allah? di kuburan dan lain-lain tapi permintaannya terkabulkan. Iya. Ini namanya terfitnah. Iya, iya juga ya. Kok syirik tapi dikabulkan? Iya, bukan kuburannya yang mengabulkannya, Allah. ia mengabulkannya. Itu sudah dituliskan untuknya sebelum dia lahir. Iya kan? Dan kenapa dikabulkan? Itu syirik sebagai cobaan untuk yang lain. Apa kita kuat dalam keimanan? Apa kita tetap mengatakan itu syirik? Atau kita akan mengatakan iya juga? Kayaknya dia yang benar. Nah, itu namanya apa ini? Itu fitnah. Itu ujian, cobaan. Itu adalah ujian dan cobaan. Kalau begitu nanti bahaya itu. Bahaya. Kenapa bahaya? Ini harus kita tutup bahaya. Nanti kita akan berpikir, itu orang kafir tidak pernah ke masjid, tapi rezekinya mobilnya banyak. Saya ini masih terus, tapi rumah kontrakan, mobil tidak ada, bahaya nanti. Bisa nanti jadi kafir karena Indomie. Iya, itu judulnya. Bahaya. Bisa jadi kafir karena Indomie. Bisa begitu. Karena kenapa? Karena pikirannya. Pikirannya itu. Jadi harus diketahui dulu bahwa orang kafir kaya itu ujian untuk orang miskin Muslim yang mis miskin. Itu adalah ujian untuk orang Muslim yang miskin. Apakah kita tetap istiqomah data keislaman kita atau kita malah ikut orang kafir atau malah kita ikut orang kafir. Jadi itu adalah semuanya apa? Cobaan harus kita pahami, harus kita pahami. Yang jelas kita tidak akan dikatakan beriman sampai kita istiqomah dan kuat di atas keimanan kita. Baik. Bismillah, um, Mohon Ustaz untuk seorang anak yang orang tuanya masih kafir. Uh, apabila nih statusnya masih pelajar, dia mau ujian, dia minta doa dari orang tuanya. Apakah itu termasuk syafaat? Kemudian kedua, apabila orang tuanya mendoakan si anak ini yang orang tuanya masih kafir, tapi anaknya ini muslim. Si anak bisa bisa nggak mengaminkan bagaimana adabnya Ustaz? untuk hmm. uh, orang tua yang kafir anaknya ini muslim. Yes, Baik, jadi pada dasarnya pertama dia tidak boleh meminta didoakan oleh orang tuanya yang kafir karena permintaan dari orang kafir tidak diterima oleh Allah bahkan disebutkan kemana oh, saya punya HP di situ ada di Al-Quran, ayatnya. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran bahwa sedekahnya orang kafir itu tidak diterima oleh Allah karena kekafirannya. Karena apa? Kekafirannya, apalagi bunyi ayatnya. Kita pastikan dulu lafat ayatnya supaya tidak salah. Ini di ayat di surat Taubah. Ini bisa dikiaskan yang lainnya nanti. Kita kiaskan yang lainnya dari apa yang dilakukan oleh orang kafir. Dengan ayat ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kadang menyebutkan dalam Al-Quran. Itu sebagai contoh. Untuk kasus yang lain di ayat ini di surat atau ba ayat 54 dikatakan wama mana ahum antuk balamin hum nafakatuhum illa annahum kafaru billahi wa birosuli walayatu nasolata illa wahum kusala walayum fikuna illa wahum karihun ini di awal ayatnya wama mana ahum tidak ada yang menghalangi mereka dari antuk dari diterima sedekah sedekah mereka. Tidak ada menghalangi untuk diterima sedekah sedekah mereka. Illa annahum kafaru wa Kecuali sebabnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini sedekahnya. Demikian pula yang lainnya. Kekafirannya ini adalah akan menghalangi amalannya. Diterimanya amalannya. Jadi pada hakikatnya sebenarnya tidak boleh dia minta didoakan oleh orang tua yang kafir. Kan tidak akan pernah dikabulkan. Kan tidak akan pernah dikabulkan. Penghalangnya kekafiran. Penghalangnya kekafiran. Itu hal dulu yang pertama. Seharusnya tidak boleh dilakukan. Sekarang bagaimana kalau dia lakukan? Bagaimana kalau dia minta? Ini bahaya. Pertama, bisa menunjukkan nanti dia ridho kepada kekafiran orang tuanya dan mudah-mudahan ini tidak. Karena kalau Ridho, nanti walaupun dia mengaku Islam, masuk. Karena Ridho terhadap kafir-kafir. Kan -kafir. masuk dalam pembatal Islam itu. Tidak meyakini orang kafir sebagai orang kafir, itu pembatal Islam. Itu adalah pembatal dari keislaman. Iya, jadi bahaya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi anggaplah mungkin siapa tahu dia kena syubhat. Syaiton, seperti ada orang datang kepada Ibn Abbas, dia bilang, Ibn Abbas, orang kafir kalau sholat, sembahyang katanya, khusyuknya bukan main. Diam, pokoknya. Orang Islam kalau sholat, garuk sana, garuk kiri, bergerak, ada saja yang dilakukan. Tidak khusyuk. Apa kata Ibn Abbas? Ya apa yang mau dilakukan oleh setan kepada orang yang hatinya sudah rusak. Nah walaupun dia khusyuk, percuma. <laughs> Jadi setan itu menggoda yang muslim. Yang hatinya memang karena Allah. Orang kafir ngapain setan capek-capek? <laughs> iya. Tapi itu jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Iya. Iya. Kan dibilang jangan sampai seperti itu. Oh, dia kan lebih khusyuk. Saya minta doakan saja. Kan kalau orang beriman khusyuk kalau doa. Iya, jangan sampai begitu. Itu kan setan itu. Itu ndak boleh. Karena setan kata Ibn Abbas, Ngapain urus orang yang sudah hak kafir? Nah, walaupun dia menangis-nangis, percuma. Sementara orang beriman, nangis yang orang beriman, itu orang yang menangis karena Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Orang yang menangis karena Allah, karena takut kepada Allah, ingat sisaan Allah, ingat neraka Allah, dia menangis. Itu matanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu kalau menangis yang orang kafir, percuma. Ngapain syaitan? Malah dukung. Malah dukung karena dia tidak dianu lagi tidak dipedulikan karena apa kekafirannya jadi jangan sampai dia tertipu karena lihat lebih khusus doanya iya tidak boleh tetap dia iya tidak boleh melakukan hal tersebut jadi dia harus ingat itu dia harus ingat. ini beberapa poin yang membuat nanti dia tidak meminta doa kepada orang tuanya yang kafir orang tuanya yang kafir doa saja sendiri kan Allah langsung katakan Rob robbu kumudu uni rob kalian bilang berdoalah kepadaku saya akan menjawabkan saya, saya akan menjawab doa kalian jadi nggak usah minta orang lain langsung saja berdoa apa sendiri kepada Allah subhanahu wa taala kita muslim pasti Allah akan menerima doa kita jadi itu yang bisa dilakukan wallahualam Baik, ini ada pertanyaan berikutnya: "Kalau laki-laki hamili perempuan, terus lah, Itu perempuan keguguran, <guruh> bahaya. Hmm. Kemudian, itu perempuan keguguran masih..." ada ke... 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 ke masih ada oh ya baik 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 hmm. saya kira kewasi kewasi Kewaji. ya cuman huruf hurufnya kurang panjang ya baik 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 saya sudah pahami karena ada siak konteks telanya jadi ada laki-laki dia hamili perempuan naudzubillah ya jangan masya Allah itu dosa <laughs> kalau laki-laki hamil perempuan terus kodar itu perempuan keguguran masih ada kewaji masih ada kewajibannya laki-laki untuk menikah itu perempuan biar tidak keguguran tidak ada kewajiban Iya, ini dosa, ini dosa. Jadi walaupun hamil, takik guguran dari kewajiban. Bahkan sah menikah saat hamil. Oke iya kan? Tidak ada ulama madhab yang berpendapat sah nikahnya. Kecuali apa yang dinukil dari Abu Hanifah itu pendapat yang jauh sekali lemah sekali karena bertentangan dengan dalil. Bertentangan dengan dalil. Seorang perempuan kalau hamil, walaupun yang akan menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Itu pertama itu dosa tentunya. Itu zina. Kemudian kalau mereka melakukan akad dalam keadaan itu. Akadnya tidak sah. Berhubungan badan setelah akad itu zina semuanya. Zina karena kenapa? Tidak sah. Pernikahannya. Yang harus dia lakukan. Tunggu melahirkan perempuan itu. Baru akad. Baru apa? Akad. Nah, sekarang kalau ditanya, sudah keguguran, Apakah masih ada kewajiban? Memang tidak ada kewajibannya. Siapa suruh melakukan itu? Itu dosa. Yang wajib bagi keduanya adalah bertobat. Bertobat. Kemudian kalau mereka sudah bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha dan mereka ingin menikah, silakan. Tentunya sebelumnya tidak boleh berhubungan lagi. Jangan dulu berhubungan. Tidak boleh. Di samping itu dosa, dan kalau berhubungan setelah keguguran, sebelum akad, ndak sah lagi nikahnya. Di samping dosa, ndak sah lagi nikahnya. Kenapa? Walaupun belum hamil. Karena jangan sampai ada tinggal. Ya kan? Kan orang perempuan itu berhubungan badan mereka tidak langsung ditahu. Tidak langsung apa? Ditahu. Jadi walaupun dia akan akad, tidak boleh berhubungan. Karena kenapa? Jangan sampai dihamil sebelum akad. Sehingga akadnya lagi tidak sah. Iya, tidak sah. Jadi ini pernikahan yang haram. Pernikahan yang tidak sah, wajib dijauhi. Wajib dijauhi. Hukumnya ada dua, berdosa karena zina. Kemudian yang kedua, pernikahan di atas hal itu tidak sah. Tidak sah. Karena sebagian orang kalau sudah lamaran, na'udzubillah. Iya kan? Sudah lamaran, ditentukan harinya. Ih, sudah... Naudzubillah. <Gatuhkan> iya. <Sing> Bahasa nih <Sing> Iya. Nibila aman mi. Ndah hmm. boleh. Haram. Selama belum ada saya terima nikahnya. Sa <Sing> selama belum ada itu masih dosa. Bukan istri, bukan istrinya. Dan laki-laki itu bukan suaminya. Bukan suaminya. Dan kalau itu dia lakukan sebelum akad, nggak sah nikahnya jadinya. Dan jangan sampai setelah itu nampak kehamilannya itu bukan karena berhubungan setelah melahir ke setelah menikah, tapi yang tinggal yang sebelum nikah. Tidak sah pernikahannya. Dan jelas apapun yang terjadi tidak boleh melakukannya sebelum akad. Sebelum akad tidak boleh. Tidak dibuka pintu itu. Bismillah, apa Ustaz, apa itu madhab dohiriya? Apakah termasuk ahli sunnah? Madhab dohiriya itu madhab yang beramal sesuai dengan dohir hadis, lapat, lapat hadis. Jadi apa yang dibilang oleh hadis itu yang diamalkan, itu yang diamalkan. Lapat yang menunjukkan apa? Apa yang ditunjukkan oleh lapat yang tersurat namanya? Itu yang diamalkan. Itu madhab dohiriyah. Beramal sesuai dengan konteks. Mereka tidak beramal dengan mafhum mukholapah. Pemahaman kebalikan. Demikian pula mereka tidak beramal dengan kias. Itu secara dasar. Jadi, kalau ada dalil, langsung diamalkan. Tidak ada dalil? Tidak. Dan dia tidak amalkan kias. Kias itu mengikutkan yang semisal kepada yang se semisal. Dia tidak amalkan. Itulah madhab apa? Dohiriya. Apakah termasuk ahli sunnah? Tergantung. Kan itu kan ahli sunnah atau tidak keyakinan. Bukan amalan dalam fikih Itu keyakinan. Sudah, silakan. Silalah uh, terkait mengaminkan doa. Ustadz. Ini teman-teman dulu waktu di perusahaan, ini kan pemiliknya orang-orang non. Jadi ketika meeting nasional, kan teman banyak muslim semua dan disuruh komando itu orang non muslim. Akhirnya teman-teman semua berdiri mengaminkan. Apa hukum bagi mereka yang mengaminkan doa orang non muslim ini musibah kayaknya di tengah muslim? Iya, yeah. iya. Yeah. Uh, dan yeah. kalau misalnya tidak berdiri. Dianggap wah ini kau siapa ini Seperti hmm. itu Ustaz Baik. Yang pertama sekali kita nasihati dulu sebenarnya Peru Bahwa yang berdoa itu orang muslim Karena syarat diterimanya doa harus muslim Iya ini maksudnya saya bilang Seharusnya kita dulu langkah awalnya Kita nasihati dulu Yang berdoa ini muslim Bukan kafir Karena yang diterima yang muslim Yang kafir tidak Yang kafir tidak Iya dan walaupun itu tadi kita sebutkan ayat kalau dia berdoa bersedekah, kalau dia didoakan juga percuma karena yang dikabulkan permintaannya itu untuk orang Muslim bukan untuk orang kafir. Jadi pertama kita nasihati. nggak boleh begitu. Kemudian yang kedua, yang kedua kalau kita dihadapkan dengan masalah itu sudah dinasehati tapi tetap dilakukan, kalau bisa menghindar pas waktu mau doa pura-pura mau masuk WC yeah. iya iya kan itu masya Allah anak pernah tanya juga masalah begitu ada sesuatu dulu masalah kalau antum bisa nasihati bagus kalau ndak menghindar misalnya anggaplah waktu pagi datang ke kantor jangan mandi bawa sabun ke kantor jadi pas itu dilakukan mandi <laughs> Iya kan? Kan tinggal alasan. Oh tadi mandi kak begitu artinya kita menghindar itu tahap kedua kalau tidak bisa nasihat sudah nasihat tidak masuk menghindar tidak bisa lakukan dengan hati mengingkari misalnya berdiri hanya berdiri saja dah tidak diaminkan tidak diaminkan itu yang harus dilakukan itu tahap-tahapnya ndak boleh langsung pasrah tahap-tahapnya seperti itu seperti itu pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. bagaimana persoalan syafaat apabila uh, ada orang yang uh, apa dibantu untuk melakukan pendidikan agama uh, ke luar negeri uh, dan ada yang mengenalkan setelah itu dibantu namun ternyata setelah pulang ke Indonesia malah menjadi ahli bid'ah. Padahal akad sebelumnya itu kan dia mau belajar agama, yang membantu ini kayak wah senang sekali nih, pahala jariah Eh, jangan sampai malah jadi dosa jariah. Bagaimana statusnya bagi yang memberikan bantuan? Baik, Masya Allah. Jadi pertama kita lihat di awalnya dulu tadi. Di awalnya. Jadi kalau kita sudah lihat ini kebaikan, kemudian kita keluarkan. Kebaikan ini nyata. Kan tidak boleh kita eh, berpikir, oh nanti akan begini. Nda. Kalau kebaikan itu Pak, yang dilihat awalnya dulu. Kalau ada orang minta syafaat, kemudian kita berikan sesuai dengan syafaatnya ini. Kemudian dia lakukan. Ternyata di ujung jalan, Qadarullah, dia melenceng dari yang dimaksudkan di awal. Apakah yang pertama ini, yang memberikan syafaat tadi dan memberikan bantuan dapat dosa? Dalam artian di sini dosa jariah? Dalam hal itu, maka kita persyaratkan gak di awal. Kalau kita persyaratkan bahwa ini saya bantu, tapi syaratnya seperti ini. Kita nanti dia jalan sama-sama sesuai di atas di atas Al-Qur'an dan Sunnah di atas pemahaman salaf. Kalau kita sudah persyaratkan seperti itu, kemudian dia keluar dosanya. Dia melanggar syarat. Kalau tidak dipersyaratkan, maka kembalinya. Kalau sudah kita sudah nasihati bahwa tidak boleh seperti itu, itu tidak cocok. Kita sudah nasihati. Tapi dia tetap melakukannya, sudah kita arahkan begitu. Dia tetap melakukannya, maka apa yang dilakukan itu urusannya, bukan lagi urusan kita. Bukan lagi urusan kita, berarti itu adalah tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak berdosa karena kita sudah berusaha yang terbaik. Jadi, tergantung ujung ininya. Bagaimana dengan amal jariah yang diharapkan, Ustadz? Hmm. Hilang nih. Sekarang kesedihannya gimana mini? Amalan jariah ini diharapkan apakah hilang atau tidak? Ini kan membuat sedih orang musinin. Iya. Nah, di sini disebutkan nanti bentuknya itu yang dia melanggarnya itu di mana? Dan yang masih baiknya di mana? Walaupun ini tidak boleh kita timbang begitu ya. Maksudnya ini amalan kita semuanya batal atau tidak? Jarinya kepada orang ini. Ah, tergantung. Kalau bid'aannya mengkafirkan tanah Ini orang dari belajar yang baik, kemudian dia terpengaruh dengan pemikiran bid'ah. bidanya mengkafirkan. Putus. Putus. Tapi kalau bid'aannya mengkafir tidak mengkafirkan? Bid'aannya tidak mengkafirkan. Maka pada yang bermanfaat kita tetap dapat, Padahal yang salah kita tidak dapat. Dia yang dapat. Yang jelas kata Nabi SAW fa'in aktau falakum wa alaihim, wa falakum wa lahum. Kalau mereka benar, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Kalau dia benar ini, alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah masih aman. Jadi kalau dia benar, pahalanya untuk kalian dan untuk dia. Nggak ada yang dikurangi. Tapi yang kedua, yang kita pertanyakan. Ini syaratnya apa? Bidahnya tidak? Kafir. Nah, kalau dia salah, kalau dia salah, kata Nabi, falakum waalahim Pahalanya tetap untuk antum, tapi dosanya untuk dia. Karena kita niatnya bukan untuk itu. Niatnya untuk baik. Nah, ini, jadi tidak ada yang dipatahkan hati orang yang telah berbuat baik. Jadi seperti itu. Yang jelas, itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi nanti, tapi itu tadi. Yang anak bilang tadi, hati-hati eh, gerinciannya. Ini dia keluarnya kemana? Apakah sampai mengkafirkan? Atau tidak? Seperti itu. Kalau sampai mengkafirkan, dan mengkafirkan itu harus bedaannya keyakinan. Bukan bedaannya amalan bid'ahnya apa? Keyakinan. Tahu keyakinan? Misalnya dia halalkan lagi doa di kuburan. Keyakinan. Dihalalkan lagi pergi minta berkat kuburan. Keyakinan. Ini sudah kafir. Adapun kalau bid'ahnya sampai mendukung misalnya maulid atau tahlilan. Itu kan bid'ah belum mengkafirkan. Yang jelas sudah keluar dari sunnah. Tapi belum mengkafirkan. Maka salahnya untuk dia, pahalanya untuk kita. Salahnya untuk dia, pahalanya untuk kita. Itu wallahualam. Masih ada? Baik, terakhir. Bismillah, Ustaz. Bagaimana kalau ada keluarga yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya atau sedekahnya kepada kita, termasuk kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah meninggal? Masya Allah. Itu bahaya ya? Sebenarnya bahaya sekali itu. Iya, kenapa kita katakan bahaya? Karena itu bisa membatalkan pahala sedekah yang dia telah keluarkan bisa membatalkan pahala sedekah yang dia telah keluarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bisa kita baca ya, surat Al-Baqarah ayat 264. Bisa kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 200 berapa? 64. Bahaya orang bersedekah tapi dia ungkit-ungkit. Kata Allah, "Ya ayuhal ladina amanu." Dipanggil. "Wahai orang-orang yang beriman, la tubutilu kumbil bilmanni wal ada Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan man menyebut-nyebutnya lagi, wal ada dan menyakiti perasaan si penerima. Iya. Tidak boleh kita sebut. Saya telah sedekah kepada sana-sana. Sebut-sebut. Jangan kalian batalkan dengan itu. Dan dengan pendemikan pula. Bil ada. Dengan ada. Ada maksudnya apa? Ayat yang kasih kok. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Kata Allah apa? Ya ayuhalladina amanu la tubutilu sadaqatiku. Memang di awal begitu. Wahai orang beriman, jangan batalkan sedekah-sedekah kalian. Jadi dianggap itu pembatal sedekah. Apa itu? Bilmanni wal ada Dengan mengungkit-ngungkitnya kembali dan menyakiti si penerima sedekah. Si penerima sedekah. Itu kata Allah. Ternyata orang yang begitu itu itu ternyata sama dengan orang yang berimpak tapi ingin dilihat oleh manusia. Kadang-kadang orang bilang, kadang orang itu takut ria. Kadang samar. Oh ini apa-apa saya sebut-sebut. Tidak -sebut. apa-apa saya sebut-sebut. Ternyata itu sama dengan ria. Itu mengungkit sedekah atau menyakiti orang yang menerima sedekah. Itu kata Allah,

orang yang berimpak tapi mengungkitnya kembali. Atau orang yang berimpak tapi menyakiti orang yang dia kasih tadi. Itu kata Allah. Famataluhu perumpamaannya. Kamasali sofwan. Seperti ada batu hitam keras. Itu artinya sofwan. Batu hitam keras. Alahi turob. Ada di atasnya tanah. Ada batu hitam keras di atasnya tanah. Fa aso bahu wabilun kemudian ditimpa oleh hujan yang deras apakah akan masih tinggal tanahnya di atas batu itu batu kan ada batu keras kemudian ada tanah di atasnya ditimpa oleh hujan keras gimana ini apakah ini tanah masih ada atau sudah akan hilang begitu maksudnya orang yang berinfak tapi mengungkit-ungkit jadi sudah dia taruh tanahnya di sini tapi hilang percuma dengan diungkitnya antum bisa paham ini ini makna secara singkat yang ada dalam ayat ini yang jelas sampai dikatakan di akhir itu masya Allah la <tuh> ala mereka tidak dapat manfaat apapun dari apa yang mereka lakukan terus yang menyedihkan itu penutupnya wallahu la yahdil kafirin Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang kafir Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang kafir karena dia sama dengan dia ria bersedekah untuk dilihat. Ini bahaya. Kan orang yang bersedekah untuk dilihat kan orang yang pertama yang dimasukkan di mana? Di neraka. Di neraka. Nah, itu sama tadi itu. Percuma sedekahnya kalau ada man dan ada. Ada man dan ada. Di sebagian di antara ulama tafsir ada menyebutkan man bil qaul, ada bil fi'il. Man itu dengan ucapan, ada dengan feel perbuatan, iya, dia bersedekah tapi dia main mata sama temannya. Itu namanya ber dengan perbuatan, iya, dengan perbuatan atau dengan tangannya. Pokoknya, perbuatannya jelas. Itu semuanya adalah merendahkan atau menyebut dan mengungkit kembali. Sedekahnya ini bisa dibaca oleh orang-orang yang ya, ingin bersedekah sebagai pengingat untuknya sebagai pengingat untuknya. Karena kan pada hakikatnya Masya Allah keutamaan orang bersedekah itu orang yang mengarahkan sebagian hartanya di jalan Allah dan karena Allah itu tidak terbatas. Sangat banyak. Bahkan disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan orang-orang yang berbuat baik di antaranya apa? Orang yang al-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat. Laki-laki yang suka bersedekah dan perempuan yang suka bersedekah. Itu kan di penutup ayat dikatakan aadallahu lahum magfiratan wa Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Tidak disebutkan pahalanya. Kenapa? Karena tidak ada batasannya pahalanya, sekian banyaknya. Cuma ada syaratnya. Kita memang lakukan harus karena Allah. Bukan ingin merendahkan orang yang kita kasih atau bukan juga untuk nanti supaya diungki-ungki kembali supaya diungki-ungki kembali Nah kamu pernah saya bantu ah, itu membatalkan 20 tahun yang lalu dibantu <tuh> tapi baru ini tahun diungkit hmm. Iya satu kali hangus pokoknya bagikan batu hitam keras ada tanah di atasnya turun air hujan selesai bersih lagi Mengkilat lagi Iya itu hati-hatinya Walaupun ayat yang mengingatkan begini kan sedikit, lebih banyak ayat yang menganjurkan, lebih banyak ayat yang menganjurkan karena asal daripada manusia itu kan tidak mau keluar apa yang ada di sisinya, tidak mau keluar apa yang ada di sisinya asalnya. Makanya lebih banyak dorongan untuk bersedekah daripada peringatan hati-hati sedekamu batal, hati-hati sedekamu batal. Itu wallahualam mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Semua yang benarnya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala semata Dan yang salahnya itu dari kekurangan kami Subhanakulam hamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh